Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wondenggong. Kali ini Wondenggong akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat segitiga sama sisi dengan sederhana dan cepat ya. Oke, yang ini kita delete dulu aja. Jadi perlu diketahui kawan-kawan ya, saat kita mau menambahkan objek di sini itu tidak ada pilihan segitiga, cuma ada di sini kon atau kerucut ya, seperti itu ya. Kemudian apabila kita menambahkan sebuah objek berupa kubus, kemudian akan kita edit ya, kita edit. Kita tampilkan dulu dari atas. Nah, kita mau mengedit kubus ini menjadi segitiga. Kita klik aja, kemudian kita coba ya, kita edit. Oke, hasilnya adalah segitiga, cuma dia tidak sama sisi. Maka caranya untuk membuat segitiga sama sisi di Blender ini adalah kita Shift A, kemudian kita pakai silinder ya. Dalam silinder ini di sini yang ada tulisannya add silinder, kemudian di sini kita tuliskan aja 3. Oke, maka secara otomatis akan membuat menjadi segitiga sama sisi seperti itu kawan-kawan ya. Oke, menjadi segitiga sama sisi. Beda dengan segitiga yang tadi kita edit dengan menggunakan tadi cube ya atau kubus ya. Beda ya, jadi ini tidak sama sisi. Kalau yang ini sama sisi. Oke, seperti itu kawan-kawan. Tutorial sederhana bagaimana caranya membuat segitiga sama sisi di Blender. Tunggu tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.